Potensi hujan saat ini terpantau masih terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Hujan dengan intensitas lebat yang disertai kilat, petir, dan angin kencang terpantau masih terjadi untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung. Kemudian untuk wilayah Jawa terjadi di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur. Untuk wilayah Kalimantan terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Sementara untuk wilayah Sulawesi terjadi di Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Untuk wilayah timur Indonesia terjadi di Maluku, Papua Barat, dan Papua. Perlu sobat waspadai juga adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang disertai kilat, petir, dan angin kencang yang terjadi untuk wilayah Sumatera Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Selanjutnya, untuk sobat yang berada di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, perlu sobat waspadai adanya potensi angin kencang. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.